Assalamualaikum, kembali lagi di Kelas Main TV. Berikut hasil Liga Jerman pekan 15 Senin 13 Desember 2021 kemarin. Serta klasemen, top skor, top assist, clean sheet dan jadwal esok hari. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan info dari Kelas Main TV. Hasil Liga Jerman pekan 15 Minggu 12 Desember 2021 malam hari. Greuther Fürth menang 1-0 versus Union Berlin, sedangkan Eintracht Frankfurt menang 5-2 atas Bayer Leverkusen. Sehingga untuk klasemen Liga Jerman hingga pekan 15, Bayern Munchen memimpin dengan koleksi poin 37, diikuti Borussia Dortmund dengan poin 31 dan Bayer Leverkusen dengan poin 27. Sedangkan di zona degradasi, FC Augsburg dengan poin 16, Armenia Bielefeld dengan poin 10, dan Greuther Fürth dengan poin 4. Untuk top skor Liga Jerman hingga pekan 15, Robert Lewandowski masih memimpin dengan koleksi gol 16. Untuk top assist, Thomas Muller memimpin dengan torehan assist 11. Untuk top clean sheet, Sven Kastels memimpin dengan torehan clean sheet 5. Untuk jadwal berikutnya Liga Jerman pekan 16, Rabu 15 Desember 2021, VfB Stuttgart versus Bayern Munchen pukul 00.30, Wolfsburg versus Köln pukul 02.30. Di jam yang sama, Mainz 9 versus Hertha Berlin, Arminia Bielefeld versus Bochum. Sedangkan untuk Kamis 16 Desember 2021, Borussia Mönchengladbach versus Eintracht Frankfurt pukul 00.30, Union Berlin versus Freiburg pukul 02.30. Di jam yang sama, Borussia Dortmund versus Greuther Fürth, Bayer Leverkusen versus Hoffenheim, FC Augsburg versus RB Leipzig. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalam.